Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ad Heretic. Para pemirsa yang budiman, para youtuber, subscriber dimanapun Anda berada, semoga selalu sehat, banyak rezekinya, dan mendapat barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini saya ada di sebuah pemakaman umum di daerah Pakis Kembar ya. Di daerah Pakis Kembar ya, kita akan mengunjungi sebuah makam keramat yaitu Syekh Mangkujati ya. Yang konon katanya beliau itu adalah seorang penyebar agama yang sangat lama ya, era-era awal-awal Wali Songo mungkin. Dan beliau juga konon katanya adalah putra dari Raja Majapahit yang memang tidak mau ngurusi kehidupan istana, beliau mengembara akhirnya sampai di sini. Kita sudah ada di Kapura di depan makam Syekh Mangkujati. Kita masuk saja, mudah-mudahan gak dikunci. Kalau dikunci nanti kita cari juru kuncinya. Terletak di pemakaman umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini ada ya, Eyang Waringin. Ya Mas ya. Eyang Waringin Jati. Al-Fatihah. Inilah makam beliau, pesarean Syekh Maulana Rosidul Ibad Al-Majhafiyah atau Raden Mas Parto Wiryo alias Mbah Mangkujati. Beliau adalah salah satu putra dari Raja Hayam Wuruk yang memang tidak mau berebut tahta ketika Raja Hayam Wuruk meninggal, itu kan terjadi perebutan kekuasaan. Jadi ada beberapa putra beliau yang memang gak mau kena fitnah dan yang lain sebagainya, akhirnya meninggalkan Majapahit berkelana. Hingga akhirnya sampai di sini. Nah ini ya, pesarean Syekh Maulana Rosidul Ibad Al-Majhafiyah Majapahit ya. Aslinya namanya adalah Raden Mas Parto Wiryo ya. Disebut Mbah Wali Hula, ugi kesebut Mbah Mangkujati. Beliau meninggal 7 Juli 1616 Masehi. Subhanallah, 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 subhanallah. Sini ada lagi tulisan syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oh yang merenovasi ini ya. Kota Brawijaya. Songsong Singosari Malang. Terima kasih. Ya inilah makam beliaunya ya. Syekh Mangkujati yang ternyata adalah seorang bangsawan putra dari Kerajaan Majapahit yang bernama Raden Mas Parto Wiryo. Syekh Mangkujati. Baiklah, saya nyekar dulu di sini. Nanti kita lanjutkan lagi. Thank you.
Ini Eyang Waringinjati ya, pengawal dari Mbah Mangkujati, pengawal setianya. Ya. Kelihatannya ini gapuranya masih dalam taraf pembangunan. Di sana-sana ternyata itu tanah pribadi, dibuat makam pribadi atau makam keluarga. Saya yang salut ini loh, ada bendera merah putih ini loh, wah ini salut sekali. Baiklah para pemirsa, saya akhiri sampai di sini dulu, sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.